Kisah si pedang kilat jelit 2 Mendengar ucapan bun ho, orang buta itu menggerakkan tongkatnya dengan tidak sabar Wah, wah, kalau begitu lebih tidak boleh lagi kalian membunuh pemuda ini Pergilah kalian dan jangan ganggu pemuda ini kata si buta Toh aku, untuk apa mendengarkan ocehan orang buta ini? Kalau dia tidak mau minggir pukul saja atau bunuh sekalian teriak seorang di antara mereka dan tanpa menanti jawaban pemimpinnya, dia sudah melangkah maju lalu menendangkan kakinya ke arah perut orang buta itu. Tukul aduh tanda seru si penendang itu berlomcatan dengan kaki kirinya sedangkan kedua tangan memegangi kaki kanan yang diangkat dan ditekuk lututnya ke belakang. Tulang keringnya seperti patah rasanya karena bertemu dengan tongkat tadi. Ketika dia merabanya, tulang kering betisnya itu menjendol besar dan masih untung tidak patah. Melihat ini, empat orang lainnya maju dan menyerang si buta dengan pukulan dan tendangan seperti yang mereka lakukan kepada Bunhou tadi. Bukan tendangan dan pukulan ngawur melainkan gerakan silat yang teratur dan setiap serangan amat cepat dan kuat datangnya. Akan tetapi, segera terdengar suara tak tuk-tuk, tak tuk, dan empat orang itu semua terhuyung ke belakang sambil mengaduh. "Aduh, ada yang memegangi kaki, ada pula yang memegangi lengan yang tadi tertangkis oleh tongkat." Sungguh aneh sekali orang itu. Jelas buta, akan tetapi mengapa setiap pukulan dan tendangan para pengeroyoknya itu dapat ditangkisnya dengan amat tepatnya, menggunakan tongkat yang digerakkan secara aneh dan cepat, bukan main itu. Ho yang melihat peristiwa ini melongot penuh keheranan. Kalau saja laki-laki itu tidak buta, tentu hal itu tidak mengherankan dan jelas bahwa orang itu merupakan seorang yang berilmu. Akan tetapi kalau kenyataannya dia buta, sungguh luar biasa sekali. Mungkinkah seorang buta memiliki ilmu kepandaian yang membuat dia sedemikian lihainya seolah-olah pandai melihat saja? kini lima orang berkedok hitam itu sudah mencabut senjata mereka yaitu masing-masing memegang sebatang pedang. Bunhou terkejut bukan main. Baru bertangan kosong saja, lima orang itu sudah begitu ganas dan kuat, apalagi bersenjata pedang. Dia pun khawatir sekali akan nasib orang buta itu. Akan matilah orang itu disayat-sayat pedang dan dia tidak rela membiarkan orang tak berdosa ini harus tewas karena membelanya. Maka, sambil mengerahkan seluruh sisa tenaganya, Bunhou melompat dan memegang lengan orang buta itu. "Lepek, engkau cepat pergilah dari sini, jangan mencampuri urusanku agar engkau tidak tertimpa celaka." Berkata demikian, Bunhou mendorong orang itu ke samping dengan sekuat tenaga. Namun bukan orang buta itu yang terlempar, sebaliknya dia sendirilah yang roboh terpelanting seperti dilanda angin keras, disusul suara orang buta itu, "Orang muda, engkau minggirlah dan biarkan aku menghadapi mereka yang jahat ini." Kini Bunhou merasa semakin yakin bahwa orang buta ini memiliki ilmu kepandaian tinggi maka biarpun jantungnya masih berdebar penuh ketegangan dan kekhawatiran, dia tidak bergerak lagi dan tetap mendekam di atas tanah di mana dia terpelanting dan melihat dengan mata terbelalak dan tidak berdaya. Lima orang itu mengepung si buta dengan pedang di tangan. Seorang di antara mereka, buntung lengan kanannya itu pun memegang pedang dengan tangan kiri, dan sikap mereka yang buas sekali karena mereka sudah marah bukan main. Orang buta itu berdiri di tengah, berdiri agak membungkuk, dengan muka tunduk dan tongkat di tangannya menyentuh tanah. Kepalanya agak miring dan nampaknya dia tidak berdaya sama sekali. Lima orang sudah merasa pasti bahwa mereka akan dapat menyayat-nyayat tubuh si buta itu dalam waktu singkat dan mereka sudah merasa penasaran dan sakit hati karena tadi dihajar sehingga menderita sakit-sakit. Tiba-tiba si gendut yang menjadi pemimpin melakukan gerakan pertama sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Mampuslah kau, orang buta dan mereka berlima sudah menggerakkan pedang dalam saat yang hampir berbareng. Lima sinar pedang menyambar dari lima jurusan dengan cepat sekali dan Bunhou sudah hampir memejamkan matanya karena tidak tahan dia melihat betapa tubuh itu akan hancur dan darah akan bertebaran. Akan tetapi. Dia terbelalak, terdengar suara melengking tinggi, dan tiba-tiba saja nampaklah sinar kilat yang menyilaukan mata. Sinar kilat itu keluar dari tongkat si orang buta, dan kilat itu menyambar dahsyat, membuat lingkaran sinar yang melindungi tubuh si buta, dan membabat lima gulungan sinar pedang yang menyerang tadi. Hanya terdengar suara berkerontangan nyaring disusul teriakan-teriakan kaget dan lima batang pedang itu telah patah-patah dan lima orang penyerang itu sudah terhuyung ke belakang dengan muka pucat, memandang gagang pedang yang teranggat di tangan mereka, lalu terbelalak memandang si orang buta yang kini masih berdiri tegak dengan sebatang pedang yang berkilauan di tangan kanan. Kiranya tongkat tadi sudah dicabut dan di dalamnya terdapat pedang itu. Dari balik topeng hitam, lima orang itu saling pandang kemudian seperti menerima komando tanpa suara, mereka segera berloncatan melarikan diri dari tempat itu. Kini baru Bun Ho yakin benar bahwa dia berhadapan dengan seorang sakti, walaupun kedua matanya buta. Maka, tanpa ragu lagi dia pun menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki orang buta itu. Dia sudah mengambil keputusan bulat untuk menghambakan diri sebagai murid kepada orang itu dengan penuh hormat dan harapan. Dia pun memberi hormat dan membentur-benturkan dahinya di atas tanah depan kaki si orang buta. "Siancai, damai! Apa yang kau lakukan ini, orang muda?" Bangkitlah, dan jangan berlutut seperti itu dengan sekali menggerakkan tangan. Nampak sinar terang berkilat, lalu lenyap dan tahu-tahu pedang itu telah menyusup kembali ke dalam tongkat, dan kini dia menggunakan tongkatnya mencokel tubuh. Bunhou pemuda ini merasa tubuhnya terangkat, yang memaksanya untuk bangkit berdiri. Akan tetapi, begitu tenaga yang dahsyat itu meninggalkannya, dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut lagi. Lochian PWE, harap sudi mengampuni dan mengasihani saya. Lochian telah menyelamatkan nyawa saya, untuk itu saya mendahaturkan terima kasih, akan tetapi juga kesaktian Lochian PWE membuat saya mengambil keputusan untuk mohon menjadi murid Lochian PWE. Saya sudah yatim piatu dan sedang putus harapan dan seakan-akan Tuhan yang mengirim Lochian PWE kepada saya untuk membimbing saya. Hem, aku hanya seorang buta. Apakah yang dapat kuajarkan kepada seorang yang tidak buta? Apakah engkau hendak belajar berjalan di bantu tongkat dan meraba-raba ke kanan kiri dia menarik napas panjang? Bun Ho yang sudah berlutut lagi itu berkata sungguh-sungguh, Lo PWM memiliki kesaktian dan dengan mudah telah mengalahkan lima orang penjahat itu. Lo Cian PWM pandai memainkan pedang yang disembunyikan di dalam tongkat. Teocu, murid, mohon diberi pelajaran ilmu pedang itu, si buta kembali menarik napas panjang. Air, ilmu pedang? Apakah engkau ingin meraja lelah dengan pedang, memenuhi orang dan terutama sekali mencari lima orang itu untuk membalas dendam? Si aku tidak mau mengajar orang menjadi pembunuh kejam dan menjadi hamba dari nafsu dendam kebenciannya sendiri, orang muda, tidak sama sekali, Lo Chian Pwe. Mengenai kematian ayah ibu, sudah Teocu pikirkan dengan panjang lebar dan mendalam. Teocu tidak akan menaruh dendam karena sejak dahulu ayah melarang Teocu dilanda dendam. Teocu maklum bahwa ayah dimusuhi banyak orang karena ayah selalu menentang perbuatan jahat, sudah menakinkan banyak sekali penjahat yang mengganggu orang lain di sekitar Nanping, bahkan dalam perkelahian menentang para penjahat, entah sudah berapa banyak penjahat dibunuhnya. Tidak, Teocu maklum bahwa memang ayah tewas sebagai seorang pendekar melaksanakan tugas cuma ingin mengikuti jejaknya, ingin menjadi pendekar pembasmi kejahatan Dan untuk itu, Teocu membutuhkan kepandaian tinggi yang kiranya bisa Teocu dapatkan Karena kemurahan locian PWE, kini si orang buta itu tersenyum lebar Tangan kirinya dijulurkan dan jari-jari tangan kirinya menyentuh kepala pemuda itu Jari-jari tangan itu kini meraba-raba muka. Bunhong, menyentuh seluruh permukaan wajahnya, dan dia merasa betapa kulit jari-jari tangan itu amat halusnya dan mengandung getaran halus. Kiranya si buta itu hendak mengenalnya dan mengetahui bentuk wajahnya dengan kera meraba-raba. Kemudian, sekali tangan kiri itu memegang pundaknya dan menarik. Bunhong tidak mampu bertahan, dan dia pun tertarik berdiri. Kini tangan itu terus menggerayangi tubuhnya, pundak, dada, pinggang, paha dan terus ke kaki. Bagus, engkau seorang pemuda yang tegap dan kuat. Berapa usiamu saya berusia 15 tahun, locian PWE, hem, masih remaja. Dan siapa namamu? Ceritakan tentang keluargamu, dan tentang peristiwa terbunuhnya ayah bundamu. Nama saya Kwa Bun Ho dan orang tua saya bernama Kwa Tin. Dikenal sebagai Kuang Hiong di kota Nanping, berdagang dan memiliki sebuah toko kain. Ayah adalah seorang murid Xiao Lim Pai. Beberapa hari yang lalu, pada malam hari ketika saya tidak berada di rumah, agaknya rumah kami kedatangan lima orang penjahat itu yang menuntut balas. Mereka membakar rumah, mengeroyok dan membunuh ayah. Kemudian menculik ibu dan akhirnya membunuh pula ibu setelah mereka menghinanya di sebuah hutan. Dengan singkat namun jelas, Bun Ho menceritakan betapa dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan dia menceritakan tentang sikap calon mertuanya yang begitu saja tanpa alasan memutuskan ikatan pertunangannya dengan Cialing Aye. Betapa kemudian dia pergi meninggalkan Nanting tanpa tujuan dan dengan hati merana sampai tiba di tempat itu dan dihadang lima orang penjahat itu. Si Buta mendengarkan penuh perhatian beberapa kali mengangguk-angguk. Bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa lima orang tadi adalah mereka yang telah membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu? Tanyanya. Bukankah ketika peristiwa itu terjadi engkau tidak berada di rumah benar? Locian Pwe akan tetapi dari jauh Teocu melihat kebakaran itu Teocu cepat pulang dan masih sempat Teocu menerima pesan terakhir dari ayah sebelum dia meninggal Dia hanya sempat berkata bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah lima orang berkedok hitam dan seorang di antara mereka buntung tangan kanannya Agaknya buntung ketika berkelahi mengeroyok ayah Kelima orang tadi tepat seperti yang dikatakan ayah, bahkan mereka tadi sudah mengaku bahwa merekalah pembunuhnya, dan mereka hendak membunuh saya untuk membasmi rumput berikut akar-akarnya, si buta itu kembali mengangguk. Jadi kalau begitu, engka sudah tidak memiliki keluarga ataupun tempat tinggal lagi begitulah, locian PWE. Oleh karena itu, mohon kemurahan hati locian PWE. Hem. Sebetulnya aku tak pernah ingin mempunyai murid agar tidak harus mewariskan ilmu yang hanya dapat dipakai untuk membunuh orang. Akan tetapi, agaknya memang sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa aku, Tiau Sanong, terpaksa harus meninggalkan ilmu kepada seorang murid, yaitu Engkau, Bun Ho. Bun Ho segera menjatuhkan diri lagi berlutut dan mencium ujung sepatu orang buta itu. Terima kasih, suhu. Teochew bersumpah bahwa Teochew akan mempergunakan ilmu-ilmu dari suhu hanya untuk menentang kejahatan, seperti yang pernah dilakukan mendiang ayah Teochew menjadi pendekar. Ingat bahwa ayahmu yang menjadi pendekar itu pun akhirnya tewas di tangan orang-orang jahat lebih baik tewas sebagai pendekar daripada mati sebagai seorang jahat, demikian ayah selalu memesan kepada Teochew. Matinya seorang pendekar di tangan penjahat berarti mati dalam menunaikan tugas yang amat gagah dan mulia bagi seorang manusia. Si buta yang bernama Tiau Sanong itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Ayahmu memang hebat, dan aku kagum padanya. Adapun aku, aku hanya seorang bangsawan yang terbuang suhu. Ketika mendengar nama suhu, Teochew mengira bahwa suhu memiliki nama seperti seorang bangsawan tinggi, seorang pangeran. Jadi benarkah itu si buta itu kembali menarik napas panjang dan dia pun berkata lembut, bawalah aku kepada batu-batu yang enak diduduki. Bun Ho, agar kita dapat bicara dengan santai, Bun Ho cepat memegang tongkat gurunya dan menuntun gurunya menuju ke kiri di mana terdapat batu-batu yang halus dan rata. Di situ mereka duduk berhadapan. Sudah sepatutnya engkau mengenal siapa orang buta yang menjadi gurumu ini, Bun Ho, dahulu sekali, kurang lebih 30 tahun yang lalu, aku adalah seorang pangeran yang hidup mewah dan mulia di Istana Kaisar. Kaisar adalah kakak tiriku, dia putra permaisuri sedangkan aku hanyalah putra selir. Akan tetapi Kaisar amat sayang kepadaku, maka aku diberi kedudukan tinggi dan selalu dekat dengannya, membantu tugasnya di dalam istana. Lalu godaan yang mendatangkan malapetaka itu pun muncul dalam bentuk tubuh seorang selir kakaku, yaitu kaisar. Selir terkasih yang amat cantik jelita, "Kami saling jatuh cinta dan terjadilah hubungan gelap yang mesra di antara kami. Aku seperti mabok. Lupa bahwa wanita itu adalah selir terkasih dari kakaku." Kami berdua meneguk anggur larangan itu sepuasnya sampai mabok dan akhirnya akibat buruk itu pun terjadilah. Kami tertangkap basah. Aku merasa menyesal dan malu. Ku butakan sendiri kedua mataku di depan kakakku, kemudian aku lolos dari istana. Entah apa yang terjadi dengan selir kakakku itu. Bunhau memandang wajah orang buta itu dengan hati penuh perasaan iba. Sungguh menyedihkan sekali riwayat gurunya ini. Akan tetapi, Suhu, mengapa Suhu melakukan penghukuman atas diri sendiri yang demikian hebatnya? Tiao Sanong atau yang di dunia Kang Ong terkenal dengan sebutan si buta dari utara itu menarik napas panjang. Begitulah orang muda seperti aku dahulu, mudah tertarik, mudah jatuh cinta, mudah membenci, mudah gembira, mudah marah. Pendeknya, mudah diombang-ambingkan perasaan, dikemudikan nafsu. Namun, penyesalan di belakang tiada gunanya. Aku hidup terlunta-lunta, bahkan ingin mati saja. Namun, akhirnya aku bertemu dengan seorang tosu yang memberi banyak nasihat. Aku sadar timbul pula gairah hidupku, dan aku bahkan mempelajari ilmu silat sampai mendalam. Demikianlah riwayat kelurumu ini, Bunhou. Kemudian, Guru dan murid itu pergi meninggalkan tempat itu, dan mulai hari itu. Bun Ho menerima gemblengan ilmu-ilmu silat yang amat hebat dari si buta, terutama sekali ilmu lotok jalan darah. Ilmu tongkat dan ilmu pedang yang amat dahsyat. Bun Ho, ilmu pedangku ini memang merupakan ilmu pedang yang khas untuk orang buta. Oleh karena itu, untuk dapat menguasainya dengan sempurna, pada saat mempelajari dan melatih dirimu dalam ilmu silat pedang itu, engkau harus berlaku seperti orang buta, yaitu engkau sama sekali tidak menggunakan daya penglihatanmu dan harus memejamkan kedua matamu. Biarpun di dalam hatinya, Bunhou merasa heran mengapa dia yang pandai melihat harus tidak menggunakan penglihatannya. Namun, sebagai seorang murid yang patuh, dia selalu mentaati pesan gurunya itu. Setiap kali berlatih silat yang diajarkan gurunya, dia menutup kedua matanya dan hanya mengandalkan ketajaman pendengaran dan indera lainnya. Bahkan di waktu tidak berlatih silat pun, gurunya menganjurkan agar dia sering kali menutupkan kedua matanya dan mencoba untuk melakukan pekerjaan tanpa bantuan penglihatannya, terutama untuk melatih ketajaman pendengaranmu. Demikian gurunya memberi nasihat. Dan akibatnya memang hebat. Hasilnya memang di luar dugaan. Setelah lewat beberapa tahun saja, panca indera yang lain dari pemuda itu menjadi tajam, bukan main, terutama sekali pendengarannya. Kalau dia berlatih bersama gurunya, dengan pendengarannya saja dia mampu mengikuti semua gerakan tubuh gurunya. Pendengarannya menjadi amat tajam dan kepekaan tumbuh dengan amat suburnya di ujung jari-jari tangan dan kakinya karena seringkah dipakainya untuk meraba-raba, penciumannya juga menjadi amat tajam. Bahkan perasaannya bertambah peka seolah-olah indera ketujuh bangkit dengan cepat karena kekurangan satu indera, yaitu mata. Enam tahun lewat dengan cepatnya. Kini Bun Hong telah menjadi seorang pemuda berusia 21 tahun, dan biarpun usianya itu masih amat muda, namun berkat gemblengan kepahitan hidup dia telah menjadi seorang dewasa yang telah matang. Selama enam tahun, hampir tak henti-hentinya dia menggembleng diri dengan latihan-latihan berat sehingga suhunya merasa amat gembira dan kagum. Dan dalam waktu enam tahun, Bunhong telah dapat menguasai ilmu-ilmu suhunya dengan baik, bahkan hampir sempurna dan hampir dia dapat menandingi tingkat gurunya. Dan dia mampu hidup dalam dua macam dunia: dunia terang, yaitu dengan membuka mata seperti orang biasa, dan dunia gelap, dunianya orang buta. Dia sanggup berhari-hari lamanya terus menutupkan kedua matanya seperti orang yang benar-benar buta tanpa merasa canggung ataupun sengsara karena indranya yang lain sudah demikian tajam mampu menggantikan pekerjaan mata. Mungkin karena latihan tidak menggunakan kedua matanya inilah maka Bun Hou kini memiliki mata yang seperti sayur dan dibuka sedikit saja, seperti mata orang yang menanggung duka nestapa. Akan tetapi dari balik kelopak mata yang hanya dibuka sedikit itu nampak mata yang mencorong bagaikan kilat menyambar. Apalagi kalau sewaktu-waktu dia membuka kedua matanya agak lebar, nampaklah sepasang mata yang amat tajam. Selain berlatih silat, setiap harinya Bun Ho bekerja di sawah ladang milik suaminya yang berada di belakang rumah. Mereka tinggal di tereng sebuah bukit. Bukit itu tanahnya subur sekali dan semua penghuni dusun-dusun di kaki bukit bersawah ladang di tereng bukit itu. Guru Bun Hau membeli sebidang tanah di Tereng dan dengan bantuan muridnya mendirikan sebuah pondok untuk mereka berdua. Para penghuni dusun yang kesemuanya petani, mengenal mereka sebagai guru dan murid yang baik budi dan ramah, namun diliputi penuh rahasia. Hasil sawah ladang yang dikerjakan Bun Ho dan gurunya sudah lebih dari cukup untuk keperluan hidup mereka berdua, untuk makan dan membeli pakaian. Bun Ho semakin kagum dan mencinta gurunya. Biarpun gurunya itu dahulunya seorang pangeran hidup di istana indah dan dimuliakan orang, namun kini gurunya tak pernah mau ketinggalan menggarap sawah ladang, mencangkul, menanam, bahkan memelihara, dan ikut pula menuai hasilnya. Gurunya seperti seorang petani tulen karena setiap hari bekerja di ladang maka Bun Hau memiliki kebiasaan seperti para petani lainnya di daerah itu, ialah memakai sebuah caping lebar dan ringan terbuat daripada bambu yang amat tipis. Caping lebar seperti itu, dengan tali melibat bawah dagunya, dapat melindunginya dari panas dan hujan, semacam payung kecil. Dan dia selalu mengecap capingnya dengan warna hitam. Pada pagi hari itu, ketika matahari mulai terbit, Bun Hau sudah memakai capingnya dan memanggul sebuah cangkul, bertelanjang kaki dan dada. Nampak dadanya yang bidang, dengan kulit yang kecoklatan karena sering terbakar sinar matahari. Dia baru saja mandi di air sumber tak jauh dari pondok setelah pagi tadi, pagi sekali, dia sudah bangun, berlatih silat, memikul air dari sumber ke pondok memenuhi bak air, baru kemudian dia mandi. Kini dia sudah siap pergi ke ladang. Bun Ho tanda seru gurunya sudah duduk di belakang pondok, di atas sebuah bangku lebar buatan Bun Ho yang menjadi tempat kesayangan gurunya untuk duduk menghirup udara segar. Bun Ho terheran. Biasanya, pagi-pagi sekali suhunya sudah bangun akan tetapi duduk bersama Didi dalam kamarnya, baru keluar setelah sinar matahari menerangi bumi. Akan tetapi, kini gurunya sudah duduk di situ. Suhu Bunho menghampiri dan berlutut di depan gurunya. "Sepagi ini, suhu sudah keluar mulai pagi hari ini. Aku yang akan bekerja di sawah ladang, Bunho." Akan tetapi, setiap hari suhu juga bekerja di sawah ladang, hanya membantumu. Akan tetapi, mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengolah tanah karena engkau harus pergi dari sini. Ah, ketika tanya Hou terkejut bukan main mendengar ucapan gurunya itu. "Apa maksud Suhu? Apakah Suhu hendak mengutus Techu, murid pergi turun bukit ke dusun orang buta itu?" Menggeleng kepala. "Memang turun bukit akan tetapi bukan ke dusun di kaki bukit itu, melainkan jauh dan tidak kembali lagi ke sini." Suhu tanda seru baru dia tahu bahwa suhunya bermaksud mengusirnya. Tercu ingin tinggal bersama suhu di sini, hahaha, orang muda. Apakah engkau ingin selamanya di sini dan menjadi karatan di bukit ini? Kalau begitu, apa artinya engkau bersusah payah mempelajari ilmu selama enam tahun ini? Sebatang cangkul biasa setiap hari sampai menjadi tajam sekali, apa artinya kalau tidak dipenggunakan? Lupakah engkau akan cita-citamu untuk melanjutkan perjuangan ayahmu sebagai seorang pendekar yang melindungi kaum lemah tertindas, menentang penjahat yang jahat bun Ho, teringat dan wajahnya berubah merah. Memang, dia telah menjadi seorang yang berkepandaian cukup, akan tetapi bagaikan seekor jago, dia adalah seperti seekor jago yang selalu dikurung dan diberi makan enak-enak sehingga dia menjadi keenakan dan gemuk. Dan kini, suhunya mengingatkan akan cita-citanya yang seperti telah dilupakannya karena dia ingin hidup tenang dan tenteram, enak-enakan terus di tempat sunyi itu Maaf, suhu Teocu tidak bermaksud melupakan cita-cita itu, hanya saja, bagaimana Teocu tega meninggalkan suhu hidup seorang diri saja di tempat ini? Siapa yang akan melayani suhu? Siapa yang akan mengerjakan sawah ladang suhu bunuh? Kau kira aku ingin menjadi seorang tua yang dimanjakan? Bukankah setiap hari aku juga bekerja? Apa sih sukarnya mencukupi kebutuhan badanku ini? Jangan khawatir, aku akan tetap dapat hidup di sini. Biarpun tidak ada engkau, aku mengambilmu sebagai murid, bukan untuk mendapatkan seorang pembantu dan pelayan. Maafkan, kelancangan tercukupi. Suhu Bun Ho berkata, terkejut karena suhunya seperti orang yang tersinggung. Tiaw San Ong menghela nafas dan mengelus jenggotnya. Sudahlah, kini pelajaranmu sudah tamat dan sudah tiba saatnya engkau harus merantau dan mempenggunakan segala ilmu yang kau pelajari di sini. Bawalah semua pakaianmu dan aku tidak dapat memberi bekal apa-apa kecuali ini. Dia menyerahkan sebuah kantung kain kuning kepada Bun Hau. Ketika pemuda itu menerimanya, dia terkejut melihat isi kantung itu karena ternyata berisi uang emas. Sedikitnya ada sepuluh tel banyaknya. "Ah, untuk apa emas ini?" "Seluruh begini banyak, aku masih mempunyai yang lain." Hoa itu milikku yang kubawa dari istana dahulu. "Kau simpanlah, dapat kau penggunakan untuk biaya hidup." Ketahuilah, dalam perantauan engkau amat membutuhkan uang. Tidak seperti di sini engkau dapat hidup dari hasil tanah. Dan engkau terimalah pusakaku ini, pergunakan sepatutnya karena selama berada di tanganku, Lui Kong Kiam, pedang kilai, ini tak pernah ku untuk melakukan kejahatan, bahkan tidak pernah membunuh orang yang menyerahkan tongkatnya yang kelihatan butut itu, akan tetapi yang di sebelah dalamnya tersembunyi sebatang pedang pusaka yang ampuh. Terima kasih, Suhu sekali ini Bun hou girang bukan main. Tentu saja pedang itu tidak asing baginya. Ketika dia digembleng ilmu pedang oleh gurunya, pedang Lui Kong Kiam itulah yang dia gunakan untuk berlatih. Setelah menerima uang dan pedang dari suhunya, dan diberi jangan agar dia berhati-hati dalam perantauannya, dan juga diberitahu tentang tokoh-tokoh besar dunia Kang Owi yang diketahui suaranya, maka Bun Hou berangkat meninggalkan tereng bukit itu, memanggul buntalan pakaian dan menyelipkan tongkat butut berisi pedang itu di pinggangnya. Caping lebar hitam itu tidak ketinggalan, akan tetapi karena hari masih pagi dan matahari belum panas, caping itu tengantung di punggung menutupi buntalannya. Cia Kunti juga seorang pedagang yang cukup berhasil di kota Nanping. Akan tetapi dia bekerja terlalu keras. Hal ini mungkin karena dia merasa rendah diri terhadap istrinya. Cia Kunti dahulunya adalah seorang karyawan dari ayah istrinya, dan dia diambil mantu oleh majikannya itu. Setelah dia membuka toko sendiri, tentu saja modalnya adalah milik istrinya dan dia hanya mengerjakannya saja. Maka, dia pun bekerja keras sehingga makin lama tokonya menjadi semakin maju. Akan tetapi, tetap saja dia merasa rendah diri dan selalu tunduk di bawah kemauan istrinya yang menguasai segalanya. Urusan apapun yang timbul dalam rumah tangga dan keluarga mereka, selalu keputusan terakhir berada di tangan istrinya. Mereka hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu Cialing Aye, yang seperti kita ketahui, ketika terjadi malapetaka menimpa keluarga Kwa, usianya 14 tahun, Istri Cia Kunti pula lah yang memaksa suaminya agar pertunangan antara Ling Aye dan Bun Hou diputus, dibatalkan. Hal ini amat menyedihkan hati Ling Aye yang merasa kasihan kepada Bun Hou, juga diam-diam Cia Kunti menderita tekanan batin karena dia merasa berdosa kepada mendiang Kuatin, sahabat baiknya. Mereka telah saling mengikat perjodohan antara anak mereka itu, dengan sumpah akan tetapi ketika keluarga Kua dilanda malapetaka dan Kwa Bun Hou menjadi atim piatu dan kehilangan segalanya, dia tidak dapat mengulurkan tangan menolong calon mantu itu, bahkan memutuskan ikatan perjodohan ketika datang pinangan dari Chun Tai Jin, kepala daerah yang meminang Ling Aye untuk dijodohkan seorang putranya, istri Chia Kunti pula yang mendesak agar suaminya menerima pinangan itu tanpa banyak pikir lagi. Perlu apa kita bersangsi lagi? Kita seolah-olah kejatuhan bulan Purnama Sungguh, Tuhan telah memberkai kita, memberkai anak kita Chun Taijin, pembesar Chun, adalah orang nomor satu di nanting. Dia bagaikan seorang raja saja di kota ini, orang yang paling berkuasa Bukan hanya itu Juga keluarga Chun selain berpangkat tinggi, mereka kaya raya pula kalau kita menjadi besan mereka, berarti nama keluarga kita akan terangkat tinggi, kita dihormati orang, dan anak kita pun hidup dalam kemuliaan dan kemewahan demikian antara lain istri Cia Kunti mendesak suaminya. Akan tetapi, yang akan menikah adalah Ling Aye. Sudah sepatutnya kalian kila mendengar dulu pendapatnya. Ia adalah anak tunggal kita, Senangkah hatimu kalau kelak melihat ia hidup menderita menderita? Menderita bagaimana maksudmu? Engkau tentu sudah mengenal siapa itu Chun Kong Chu, Xuan Muda Chun. Dia masih muda, dia pun ganteng dan tampan, pandai, bangsawan, kaya raya. Mau apa lagi? Semua orang tua ingin mempunyai mantu dia, semua gadis ingin mempunyai suami seperti dia. Dan engkau masih banyak rewel? kita harus bersembah yang ke semua kuil, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tian bahwa anak kita yang dipilih oleh Chun Kong Chu ucapan istri Chia Kunti itu memang tidak keliru. Chun Kong Chu, atau nama lengkapnya Chun Ho Seng, adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang tampan. Ayahnya, kepala daerah Chun yang menjadi orang paling berkuasa di kota Nanping dan yang mencalonkan putra dan anak tunggal itu menjadi pembesar kelak, telah memberinya pendidikan sastra sehingga Chun Ho Seng menjadi seorang terpelajar yang dikagumi banyak gadis dan orang tua mereka. Pertemuan antara Chun Ho Seng dan Chia Ling Aye terjadi secara kebetulan saja. Ketika itu, Chia Ling Aye ikut dengan ayah dan ibunya pergi ke kuil untuk bersembahyang. Hal ini terjadi atas permintaan Ling Aye yang diam-diam bermaksud untuk sembah yang memintakan berkah dan perlindungan untuk Kwa Bun Ho yang telah pergi selama empat tahun lebih dan tidak ada beritanya. Biarpun ia tahu bahwa tidak mungkin tali perjodohan antara mereka disambung lagi, namun ia merasa kasihan kepada bekas tunangan itu dan akan merasa ikut gembira kalau pemuda itu berada dalam keadaan selamat. Ling Aye telah berubah menjadi seorang gadis dewasa yang amat cantik, manis, berusia 18 tahun, bagaikan setangkai bunga sedang mekar semerbak mengharum. Ketika ia dan ibunya memasuki kuil, banyak pasang mata memandangnya penuh kagum, terutama sekali mata pria muda yang kebetulan berada di tempat itu. Sudah menjadi kebiasaan buruk para pemuda kalau mereka sedang bergerombol dan melihat seorang wanita cantik Tentu timbul keinginan mereka untuk menggoda. Demikian pula, dengan enam orang pemuda yang kebetulan berada di halaman kuil itu, begitu melihat Ling Aye dan ibunya, mereka sejak tadi sudah memandangi gadis itu penuh kagum, saling bisik, dan tersenyum-senyum. Kemudian, mereka pun menghampiri Ling Aye dan ibunya sengaja mereka menghadang. Nona, bolehkah kami menemani Nona bersembahyang? Apakah Nona hendak bersembahyang mencari jodoh? Tak usah mencari jauh-jauh, Nona. Pilihlah seorang di antara kami. Mereka itu menggoda sambil menyeringai. Wajah Ling Aye berubah merah. Kemudian pucat karena merasa jerih dan khawatir kalau kalau para pemuda itu akan mengganggunya. Nyonya Kia Kunti memandang dengan mata melotot dan wajah berubah merah padam. Ia marah sekali. Kalian ini orang-orang muda sungguh tidak sopan dan kurang ajar. Belum saling mengenal kalian sudah berani mengajak anakku bicara, bentaknya marah. Aduh, Bibi. Galak amat kepada calon mantumu, Bibi. Sekarang pun berkenalan kan belum terlambat, anak Bibi sungguh manis sekali pada saat itu, muncullah Chun Hok dengan alis berkerut pemuda yang juga hendak bersembah yang ini melihat dan mendengar sikap lima orang pemuda berandalan itu dan dia cepat menghampiri, lalu menegur dengan suara garang. Sungguh tidak tahu malu sekali. Kalian ini orang-orang tidak tahu susila, hendak mencemarkan kesucian kubil ini melihat seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan berani mencampuri lima orang berandalan itu hendak marah. Akan tetapi mereka melihat dua orang pengawal berpakaian prajurit yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, berwajah keren berada di belakang pemuda itu dan mereka melotot marah. Melihat ini, mereka menjadi jerih, apalagi ketika seorang di antara mereka mengenal Chun Hock Seng. Dia cepat memberi hormat dan berkata dengan suara merendah. Kiranya Chun Kong Chu. Maafkan kami, kami hanya ingin berkenalan dan bersenda gurau, bukan begitu caranya orang yang ingin berkenalan. Hayo kalian pergi dari sini, atau ingin ku suruh tangkap dan seret ke pengadilan lima orang itu kini ketakutan karena yang lain kini mengenal pula pemuda itu sebagai putra kepala daerah. Mereka cepat memberi hormat lalu pergi meninggalkan kuil tanpa berkata apapun. Itulah awal perjumpaan Chun Ho Seng dan Ling Ai Ibu Ling Aye cepat menghaturkan terima kasih dan bersama putrinya memasuki kuil untuk bersembahyang. Sedangkan Chun Ho Seng terpesona dan sampai lama dia berdiri bengong saja. Akhirnya, dua orang pengawalnya yang menyadarkannya dan dari pengawal itulah Ho Seng tahu bahwa gadis yang membetot sukmanya tadi adalah puteri dari Chia Kuti, seorang pedagang di Nanting Dan kemudian, Kepala daerah mengutus seorang perantara untuk mengajukan pinangan setelah beberapa kali putranya minta agar dijodohkan dengan Pulricat Kunti itu. Ketika pinangan itu diajukan, Cia Kunti tidak segera menerimanya melainkan minta waktu untuk berpikir-pikir dan hal inilah yang membuat istrinya marah-marah setelah perantara itu pulang. Watak Cakunti berbeda dengan istrinya. Dia lama sekali tidak memikirkan kepentingan diri sendiri menghadapi perjodohan putrinya, melainkan dia mementingkan kebahagiaan putrinya. Bagaimana dia dapat menerima pinangan begitu saja tanpa lebih dulu mengetahui bagaimana pendapat putrinya, orang yang akan melaksanakan atau menjalaninya. Namun, keraguannya ini membuat istrinya marah-marah, sehingga ia mengomel dan memaksa agar suaminya menerima pinangan itu. Baiklah, aku segera akan memberi kabar kepada Cuntai Jin dan menerima pinangannya itu dengan hormat. Akan tetapi, bagaimanapun juga kita harus memberitahu kepada anak kita, tanpa menanti ucapan istrinya lebih lanjut, Cia Kunti lalu memanggil putrinya. Cialing Ling Ayah yang sedang sibuk di dapur bersama seorang pembantu rumah tangga, segera keluar dan menuju ke ruangan duduk di mana ayahnya dan ibunya sudah duduk menantinya melihat wajah kedua orang tuanya, itu nampak bersungguh-sungguh, ia lalu duduk di dekat ibunya. Ada urusan apakah ayah memanggilku, tanyanya. Ling Aye, kami memanggilmu untuk minta pertimbanganmu tentang. Bukan minta pertimbangan, melainkan untuk menyampaikan berita yang amat membanggakan hati kepadamu, Ling Aye, istri Chia Kunti memotong ucapan suaminya. Kita telah kedatangan seorang utusan dari keluarga Chun Taijin, anakku. Engkau tahu, yang kemaksudkan dengan Chun Taijin adalah kepala daerah di kota ini, orang nomor satu di sini, paling berkuasa, paling kaya, paling terhormat. Ada urusan apakah dengan kita? Ibu Ling Aye memotong ibunya agar rangkaian kata yang paling itu tidak berkepanjangan. Urusannya? Engkau tentu tidak pernah dapat menduganya, atau mungkin engkau sudah bermimpi kejatuhan bulan? Air, anakku yang manis, sungguh hati ibumu penuh dengan kebanggaan dan sukacita. Tahukah engkau mengapa Chun tai Jin mengiring utusan kesini? Untuk meminangmu, Ibu itu sambil tersenyum bangga memandang wajah putrinya. Akan tetapi Ling Ayai mengerutkan alisnya dan ia nampak kaget sekali. Meminang aku tanda tanya ya, engkaulah yang dipilih anakku. Dan engkau tentu masih ingat, pemuda yang ganteng itu, yang sopan santun dan menolongmu, di kuil itu. Dialah yang akan menjadi suamimu. Dia itu Chun Kong Chu, putra tunggal Chun Tai Jin. Wah, engkau akan menjadi wanita yang paling mulia di kota ini akan tetapi, wajah gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan perasaan seperti ibunya. Bahkan ia mengerutkan alisnya karena pada saat itu terbayanglah wajah Kwa Bun Ho, terbayang ketika pemuda itu meninggalkan rumahnya dengan muka pucat dan kepala menunduk. Empat tahun yang lalu ia masih seorang gadis remaja berusia 14 tahun. Sampai sekarang pun ia tidak pernah dapat melupakan Bun Ho pemuda yang pernah menjadi tuuangannya itu. Ia tidak pernah tahu apakah ia mencinta Bun Ho karena ketika mereka ditunangkan, ia masih kecil dan ia masih belum mengerti benar apa artinya cinta. Akan tetapi buktinya, sampai sekarang ia tidak pernah dapat melupakan Bun Ho, walaupun setiap kali teringat, yang terasa olehnya hanyalah perasaan iba yang mendalam ia selalu membayangkan betapa sakit perasaan hati pemuda itu ketika meninggalkan rumahnya dan ia tidak tahu apa yang terjadi dengan pemuda itu yang telah kehilangan segala-galanya orang tuanya harta miliknya bahkan tunangannya ling aye bagaimana pendapatmu dengan pinangan itu pertanyaan ayahnya ini menyadarkan ling aye dari lamunan Lenyaplah bayangan wajah Bun Hong dan kini samar-samar ia teringat kepada pemuda yang pernah menegur para pemuda berandalan di kuil itu. Seorang pemuda yang memang tampan dan sopan, pikirnya, akan tetapi sama sekali ia tidak pernah merasa tertarik. Bahkan kini berita bahwa pemuda itu adalah putra tunggal Chun Tai Jin dan telah meminangnya, tidak membuat hatinya merasa tertarik sama sekali. Ling Ayet, kami telah menerima pinangan itu dengan hati gembira dan bangga sekali. Kami yakin engkau pun temu akan menjadi gembira. Bayangkan saja, engkau akan hidup di dalam gedung seperti istana, dilayani banyak pelayan, dijaga pasukan, pengawal, dihormati orang seluruh kota, hidup bermewah-mewahan dan mulia, naik turun kereta, mengenakan perhiasan lengkap dari emas permata. Sudahlah, Ibu. Kalau memang ayah dan ibu sudah menerima pinangan itu, untuk apa ditanyakan lagi kepada kuai, anakku, jadi engkau setuju ibunya merangkulnya dengan gembira. Akan tetapi, Cia Kunti memandang puterinya dengan penuh perhatian. Anakku, mengapa engkau tidak gembira mendengar bahwa engkau akan menjadi mantu kepala daerah? Apakah engkau tidak setuju? Nyalakanlah pendapatmu agar hati ayah ibumu menjadi lega, air ingin pernyataan apa lagi. Anak kita tidak menolak, itu berarti ia sudah setuju. Ia tidak begitu bodoh untuk menolaknya, menolak pinangan kepala daerah. Wah, hanya orang-orang gila yang akan menolak keberuntungan seperti itu, kata istrinya. Ling Aye melepaskan dirinya dari rangkulan ibunya, lalu ia mundur selangkah. Memandang wajah ayah dan ibunya, dan betapa heran rasa hati orang tua gadis itu melihat bahwa kedua mata gadis itu basah. Ayahnya makin ragu mengira bahwa anaknya tidak setuju, maka menangis. Sebaliknya, ibunya mengira gadisnya menangis saking bahagianya ayah dan ibu. "Apa yang harus kukatakan lagi? Apa artinya pendapat pribadiku dalam saat ini?" Kalau ayah dan ibu sudah menerima pinangan itu, sudah menyetujui. Dapatkah aku menolaknya? Maka terserah saja kepada ayah dan ibu. Tapi kau, kau menangis? Ling Aye, mengapa engkau berduka tanya ayahnya? Engkau ini sungguh bodoh. Anak kita menangis saking gembiranya, bukan karena bersedih. Ling Aye memejamkan kedua matanya karena air matanya kini turun semakin deras. Ayah dan ibu ia mengusap air matu dengan sapu tangan. Aku, aku Teringat kepada Kokokwa Ho dan merasa kasihan sekali kepadanya, dan ia pun lari meninggalkan ruangan itu, memasuki kamar sendiri. Suami istri itu saling pandang. Ah, kiranya ia masih teringat kepada anak yatim piatu miskin itu kata istri Cia Kunti. Lalu ia menyerang suaminya. Ini semua salahmu. Engkau bertanya yang macam-macam saja wanita itu lalu lari ke kamar anaknya dan mengetuk-ngetuk pintu kamar itu yang dikunci dari dalam. Akan tetapi ia mendengar suara Ling Aye. Ibu, biarkan aku sendiri. Aku sudah menerima kehendak ibu, jangan ganggu aku lagi aku ingin beristirahat. Ibunya terpaksa pergi dan mematuki kamarnya sendiri sambil bersungut-sungut. Cia Kunti yang ditinggal seorang diri di ruangan duduk, lalu menghela napas panjang. Dia ikut merasa sedih kalau kalau anaknya itu berduka dan hanya menerima perjodohan itu karena terpaksa saja. Akan tetapi, diam-diam dia merasa girang bahwa putrinya itu ternyata seorang yang berbudi baik. Tidak pernah melupakan bekas tunangan yang diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena itu. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat sesuatu dan pertunangan dengan Kua Bun Ho itu sudah putus. Pemuda itu sudah bertahun-tahun tidak pernah ada beritanya, apalagi sekarang dia harus menerima pinangan putra kepala daerah. Teringat ini, dia pun cepat berkemas untuk mengenakan pakaian yang pantas karena dia harus berkunjung ke rumah keluarga kepala daerah untuk menyampaikan persetujuannya atas pinangan itu. Tanah kuburan yang biasanya sunyi itu kini penuh orang. Sejak pagi, banyak orang datang berkunjung karena hari itu adalah hari cengbeng, yaitu hari yang merupakan hari besar bagi para keluarga untuk mengunjungi tanah kuburan nenek moyang mereka. Para keluarga ini melakukan sembahyang di depan makam orang tua atau kakek nenek mereka, membersihkan makam-makam keluarga itu. Makam-makam yang sunyi itu nampak biasa saja. Sukar dibayangkan bagaimana perataan para penghuni makam itu, andai kata masih memiliki perasaan seperti ketika masih hidup. Mereka yang telah mati itu hanya setahun sekali menerima kunjungan sanak saudara, anak cucu, setahun sekali dalam waktu sejam dua jam saja. Para keluarga itu datang berkunjung dan bersembahyang. Setelah itu, anak cucu itu segera pergi lagi dan makam kembali menjadi sunyi. Penghuni makam dibiarkan sunyi sendiri, menanti sampai kunjungan berikutnya yang akan mereka terima setahun kemudian. Selama menunggu itu, tak seorang pun di antara para anak cucu yang ingat akan makam itu, dan makam dibiarkan terlantar, hanya menjadi tempat mainan para penggembala kambing. Akan tetapi pada hari Cengbeng itu, para anak cucu datang dengan pakaian yang baru. Membawa hidangan untuk Semilah yang dan ramailah keadaan di tanah kuburan yang biasanya amat sunyi itu.